Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rafid Sibastio. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan bagaimana cara mendapatkan kuota internet paling murah di kartu Indosat, teman-teman. Oke, baik, di sini kita masuk terlebih dahulu ke teleponnya. Di sini teman-teman ikuti, masukkan kodenya seperti ini. Bintang 123, bintang 60, pagar. Oke. Kodenya seperti ini, kode dial untuk kita bisa mendapatkan kuota internet paling murah di kartu Indosat. Kemudian pilih kartu SIM yang digunakan, kemudian kita masuk. Oke, tunggu sedang memproses. Oke, di sini bisa teman-teman lihat sendiri, di sini 2 GB yaitu 4.000 untuk 3 hari. Kemudian yang pada opsi kedua yaitu 4 GB hanya 9.000 untuk 5 hari. Nah, di sini ada unlimited 1 GB dan 2 GB yaitu hanya 13.000 untuk 7 hari dan diskon 13%. Nah, di sini teman-teman pilih salah satu. Jika teman-teman ingin menggunakan 4 GB hanya 9.000, kalian pilih nomor 2. Nah, di sini bisa kalian lihat kuota utama 2 GB 5 hari dan ekstra 2 GB 5 hari. Di sini totalnya 4 GB ya. Nah, di sini bisa teman-teman pilih beli ya. Oke, situ. Kemudian ada lagi kode dial yang paling murah, yaitu di sini teman-teman masukkan kodenya yaitu bintang 123 bintang 111 pagar. Oke, kalian masukkan terlebih dahulu kodenya. Nah, di sini ada opsi banyak sekali ya di sini. Nah, karena di sini saya tidak ada pulsa, saya belum bisa memaketkan atau internet sini tidak bisa saya beli ya, karena saya belum membeli pulsa karena saya sudah memaketkan kemarin. Nah, di sini ada 1 GB 3.500 untuk 1 hari dan 2 GB untuk 1 hari yaitu 6.900. Nah, di sini agak sedikit mahal ya. Murah yang kode sebelumnya ya. Oke. Baik, begitulah buat teman-temannya yang bagaimana cara untuk mendapatkan kuota internet murah di kartu Indosat. Hanya itu yang dapat saya berikan. Semoga teman-teman bermanfaat sekali untuk teman-teman. Cara ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.